Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sahabat tilawah, kita lanjutkan bayyati dengan tingkatan nada syuri. Ya. Wa yad'ul insanu bisyarli du'a'ahu bil khair. Ya, supaya sahabat tilawah lebih mudah, kita ulangi kata per kata. Wa yad'ul insanu. Ulangi. Wa yad'ul insanu bisyarri du'a'ahu bil khair. Ya, sekali lagi kita perhatikan. Wa yad'ul nun mati bertemu dengan sin, itu merupakan ikhfa. Wa yad'ul insanu bisyarri du'a'ahu bil khair. Sekali lagi, wa yad'ul insanu bisyarri du'a'ahu tekan bil khair. Ya, sahabat tilawah, mari kita ulang. Tuntas sudah bayati, sekarang kita ulang dari pertama. Bayati qarar disambung dengan nawa. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Kita lanjutkan bayati Husaini. Wa yubashirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Ya, kita lanjutkan bayati dengan tingkatan nada jawabul jawab. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati tadna lahum azaban alima. Ya, kita lanjutkan bayati syuri. Wa yad'ul insanu bisyarri du'a'ahu khair. Sekali lagi, wa yad'ul insanu bisyarri du'a'ahu
khair. Ya sahabat tilawah, ini merupakan pembelajaran dasar dalam bertilawah Al-Quran untuk mengenal maqam. Insyaallah sahabat tilawah, saya doakan semoga sahabat tilawah mudah dalam belajar, dan yang terpenting adalah istiqamah. Istiqamah niatlah karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Ya, sahabat tilawah rahmat Allah, saya doakan semoga sahabat tilawah lebih giat lagi dalam belajar, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Mungkin ilmu saya masih sangat sedikit, dan ini merupakan ilmu dasar yang sama-sama kita pelajari, dan insyaallah semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sahabat tilawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.